Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Viral, aksi heroik pria ini selamatkan pengendara motor yang hampir tertabrak kereta api. Video viral aksi heroik pria selamatkan pengendara motor hampir tertabrak kereta api beredar di media sosial. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Kuncoro, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Dalam video yang diunggah di Instagram @memometsos, terdengar suara kereta api yang akan mendekat ke perlintasan, tiba-tiba muncul pengendara motor yang hendak menerobos perlintasan tersebut. Pengendara motor itu pun langsung diberhentikan oleh petugas penjaga perlintasan kereta api di area tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, petugas penjaga palang pintu tersebut bernama Pahit. Unggahan video detik-detik pengendara motor hampir tertabrak kereta api itu ramai dikomentari netizen. Tak sedikit netizen yang sangat mengapresiasi aksi heroik Pahit saat menghentikan pengendara motor tersebut. Kasih orang itu penghargaan, kata @ejongreza. Berterima kasihlah sebanyak-banyaknya ke petugasnya, bentuk apapun, kata @dio_o. Mudah-mudahan bapaknya sehat terus, selamat dunia akhirat amin, ucap @masmat_.